Halo Restoners, kali ini aku mau menjawab pertanyaan kalian nih yang muncul di DM IG ataupun TikTok. Nah, kalian juga bisa komen di kolom komentar YouTube. Kali aja pertanyaan kalian akan aku jawab minggu depan. Jadi jangan lupa untuk kolom komentar di YouTube ya. Nah, kalian nanya nih pertanyaan pertama dari Bagus Kuncoro. Apa itu lem silen? Nah, apa itu lem silen? Lem silen adalah jenis lem yang dirancang untuk mengisi celah pada permukaan. Nah, biasanya nih digunakan untuk mencegah kebocoran atau elemen terhadap lingkungan. Kedua, ada pertanyaan nih dari Daniel, apa perbedaannya yang berbasis silikon dan akrilik? Nah, yang berbasis silikon itu tahan terhadap cuaca ekstrim dan elastisitasnya lebih tinggi. Tapi kalau yang akrilik, penggunaannya lebih cepat kering dan lebih mudah diaplikasikan. Nah, kedua, basis ini tergantung kalian nih, kebutuhannya lebih bagus yang akrilik atau yang silikon. Nah, pertanyaan ketiga ada dari Chico, apa perbedaannya lem yang transparan sama lem yang berwarna? Kalau yang transparan itu menjaga tampilan estetika dari warna asli permukaan yang akan ditempati. Tapi kalau dari yang berwarna itu untuk menyamarkan dan mencocokkan permukaan warna yang akan ditempati. Nah, itu untuk pertanyaan-pertanyaan minggu ini yang udah aku jawab. Jangan lupa kalian juga siapin pertanyaan-pertanyaan kalian untuk minggu depan. Jangan lupa subscribe at Dexton Lab Indo 455 dan jangan lupa buat like video ini ya. Terima kasih.